Dennis Hiking, Hash Guy Porter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Kali ini bersama dengan AB, Allahumma Barik Lana, Grup Sukonedo akan menuju ke Gunung Wujur, terus ke Gunung Kempal. Ini nanti arahnya ke sini. Kita katakan sedang persiapkan diri. Menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Ayo. Hanya kita. Amin. Ye. Terlalu mencintai kok badan. Kemarin aja nyacat aja John. Selamat bergabung keluarga Bapak Gelis. Gelis. Gelis itu mbok Jawa apa Sunda? Pinus. Bukan, yang ini pinus. Pinus ya. Ya. Yo, nang gunung yang ini kita. Kenapa dari gunung yang ini? Iya. Pak Tony? Sopo. Hah? Sopo. Ini tekan Eropa. Ukraina pernah berfungsi lagi di Asia. Ini rekan-rekan ada yang istirahat. Kok engko lek telon ndani? Wis pokoknya nggak ada ini. Terus bayangnya ada tanaman kopi. Simpang sari tanaman kopi. Banyak sekali jalur kan. Dan sini. Banyak mas. Oh, no. Dari Tretes saja bisa. Oh, ada. Dari Anu. Rencana hari, Pak. Oh, lurus, gebon, atas-atas, ge. Matur nuwun, matur nuwun ngapunten ngrepoti. Pak Doni, bagaimana situasi negara untuk hari ini? Sangat baik. Pilpres 2024 sukses kondusif. Wow, hebat. Ini habis istirahat. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kembalian yang di Kali Andra itu.
Semangat. Posisinya kan hujan. Oh, waktu hujan, habis hujan. Bagaimana, bagaimana Pak Doni? Bagus, semangat. Oh, bagus, semangat tok ya. Ya, depan situ. Nah. 1, 2, 3. Gaya. Halo, Pak Ubes itu video. Rika jago yuk gue ketoro. Enggak seru ini wajib tau gue nih. Kang. Iya. Sudah dekat. Kira-kira 5 menit lagi sudah nyampe di Gunung Wujurnya. Sudah nyampe di lokasi Gunung Wujur. Sekitar lokasi ini ada warung, bisa ngopi-ngopi dulu. Nah, ini kita nanti naik sini. Sebelum naik kita foto-foto dulu sambil istirahat. Ini siapa? Ibu Gelis. Kalau bapaknya namanya? Oh, Ibu Retno ya. Kayak terbalik ya anu ya namanya. Pak Gelis kan Pak Cantik. Ya. Mantap. Siapa namanya? Siapa? Ya, ini Mas ini. Alif. Alif, woy. Namanya keren ya, Alif. Ada trail. Saya akan mencoba untuk menghitung dari tangga sampai atas. Ayo dorong. Sudah nyampe. Sudah sampai di pemakaman atau punden Gunung Wujur. Jalannya trapnya dari bawah sampai sini saya hitung kira-kira 88. Oh no. Trap. 88 itu berapa kilo Pak Uden? Ya. Tahu ya. Tahu. Nanti yang posisi lagi sini. Ini istirahat. Ini posisi lagi itu. Apa? Hah?
Kumpul sih. Banjang, saya akan mencoba untuk melihat ke makamnya. Ini ada tulisan makam Mbah Wali Gunung Wujur di Ageng Kertajaya. Kalau sejarahnya saya kurang tahu. Bagi sebagian warga, keberadaan makam ini dikeramatkan. Karena itu pula, kawasan ini telah dijadikan tempat wisata religi. Konon, makam keramat itu adalah Seta Kumintir, seorang patih Blambangan, sebuah kerajaan timur di Pulau Jawa. Sebagian lagi berpendapat itu adalah makam Ki Ageng Kertajaya. Dan coba untuk keliling ke atas. Kita coba yang atas. Untuk menuju ke makam ini, terlebih dahulu kita harus menaiki anak tangga sejauh 100 meter yang berada di bawah tadi. Rindu sekali karena pohon kalitus ini. Masih terawat, dibersihkan. Ya, kita juga banyak keruntuhan bunga. Tidak tahu ini bunga apa ini. Oke, yang dulu untuk review tempat dari Gunung Wujur sendiri. Lanjut perjalanan ke Bukit Gempal. Cuaca sedikit mendung, nggak dinginnya dingin, nggak panas. Ini ada pertigaan. Kalau yang sini arah ke Gunung Wujur tadi. Kita kalau Gunung Gempal sini. Ini ya, dulu ada warung, dan sekarang sudah enggak. Yang terakhir kita terserah wis monggo.
Kak, dek, kono ada anak titik penak. Pas pasti ku anu lah, Om Boy. Lanjut apa istirahat? Ya wis. Om Boy istirahat. Kalau lanjut istirahat, kalau capek di situ capek, jangan dipaksa. Anak titik penak ya Pak Beda. Gula ni kau mah gak penak ya balik ini mudun mangan. Rong dina wali. Kamu cuma Kanan. Kita kembali ke jalan yang benar karena jalan yang sana masih rimbun, belum dibersihkan, jadi yang enak lewat sini. Ya. Sama tadi itu, Pak. Konten apa? Konten humor. Iya. Iya. Istirahat dulu. Kalau ada pusingnya kepala direbahkan aja. Yang tidak punya anu mau ke ATM bisa. Sehat. Ambil kon iki. Enteng. Awake. Enteng lepas aku gak pi juga yo. Jalur setapak sama rimbun. Ini rekan-rekan masih di bawah. Saya mencoba untuk dulu sambil lihat jalur. Ya, jalur dari tebing lumayan tinggi. Pak Mis, wis. Gila ta? Pak Mis. Oke, di penambangan di Suket Timur. Jalur es krim. Woi, di dhuwur Pak Toni. Punya dhuwur jarene. Dhuwur dalane iku tembus sing dhuwur. Iku kawi. Makane kawi. Bojone cancang ae, cek gak ucul. Bojone dituk ya, ditutno terus. Wes apa doa? Kak ya di sini ini. Wes di sini ini wes. Wes berdoa. Kak ketemu. Aku ke sasar deh. Wes. Aku mau ngom ke sasar. Bali ongol. Aku wes lali jalan nih mati aku. Sehat. Kita sampai di Gunung Gempal. Makan itu. Gak makan kamu? Duduk, duduk. Makanan sehat. Ini yang habis kesasar. Ini habis kesasar. Kesasar lo ya, kita dari jalan beda. Aman. Kau kayak payah kopi sih, nyambut kainnya kau dari mana? Aku sing ngefan are. Biyen paling kok lairanmu ya apa jenenge? Lilit usus. Wis banget awas ya. Nek ora men bodon king. Saya diceluk buking ya. Kalau Gustin ngomong lek DKR kelaman kanak-kanak ku denger ngene. Iya. Iki kacon rimo. Makome duduk, temae duduk anu duduk apa iki? Cong kampret, temae petetan. Yo kembang petetan. Oh, beta kok kuncai ndi? Ayo mudun, ayo mudun gak. Oh, jauh. Kempal.
sebenarnya bukit ini kalau cuaca cerah bagus, karena backgroundnya sana itu adalah Gunung Arjuna, tapi sayang cuaca mendung jadi tidak kelihatan gunungnya. Nah, yang kelihatan ini dua bidadari turun dari gunung. Ini rekan-rekan dari AB Allahumma Barik Lana. Di mana kita? Pajajaran. Siapa kita? Oke. Okay. Sama, sama. Semangat. Oke. Ini rekan-rekan sudah kembali alias perjalanan pulang. Nah, dari sini kita nanti langsung menuju ke tempat parkiran. Akhirnya sampai di sini. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.